الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adam manafa'a fi ulumi fi darini amin. Fayajibu, maka hukumnya wajib alal mar'ati atas seorang perempuan, iza aradatil khuruja, apabila hendak keluar. Wajib apa? Antastura, bahwa dia menutup. Jami'a badaniha, akan sekalian badannya. Jadi semua badannya kalau pengen keluar ditutup, wa yadaiha, dan dua tangannya ditutup, min a'yunin nazirina, daripada pandangan mata orang-orang yang melihat. Ini memang di dalam mazhab kita Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengatakan aurat perempuan itu di luar sholat itu semua aurat, semuanya tanpa kecuali. Jadi cuma matanya doang kelihatan itu. Ya. Nah, pendapat yang kedua itu semuanya kecuali muka dan telapak tangan, seperti ya di dalam sholat. Ini pendapat yang kedua. Jadi kaki itu mesti ditutup pakai kaos kaki, sarung kaki. Itu mesti ditutup. Yang boleh kebuka muka dan telapak tangan. Muka yang namanya muka, ini bukan muka nih bawah. Jadi ini mesti ketutup. Jadi biar kalau kita pengen pakai pendapat yang kedua biar konsisten gitu ya. Jangan pendapat kita yang kedua ininya ini ngablak aja. Nanti kita enggak konsisten. Lihat kita kalau sembahyang ini ditutup enggak? Ditutup kenapa? Karena bukan muka. Ya, karena ini bukan muka. Kalau lagi sembahyang ini kan ditutup begini. Maka di luar sholat pun begitu. Ya, mau pakai pendapat yang mana? Ya. Kalau saya pakai pendapat yang kedua. Kalau saya pakai pendapat yang kedua, ya, jadi muka dan telapak tangan dibuka. Kenapa? Ya karena ya di sini ya kulturnya seperti itu, jadi saya menggunakan yang kedua biar lebih masuk dakwahnya. Itu. Ya. Tapi kalau pendapat yang pertama silakan, dan saya sangat menghormati itu. Ya, silakan. Ya. Dan saya tidak setuju kalau umpama orang pakai cadar ditangkap, ya saya nggak setuju itu. Itu namanya kan kebebasan beragama, ya silakan saja yang mau pakai itu, ya tapi kalau saya di sini ya pakainya yang kedua, ya kenapa begitu? Karena ya kultur kita di sini seperti ini, jadi kita menyesuaikan diri, ya menyesuaikan diri sebagaimana ya dakwanya Wali Songo kan begitu, ya, menyesuaikan diri. Lihat kita di sini, jangankan kita pakai ya perempuan, jangankan pakai ya cadar ya, pakai kaos kaki aja habis kita dikatain. Ya padahal itu kan wajib. Jadi hemat saya ya, kita juga bisa memandang yang di sekitar kita itu. Jadi pakai jilbab itu hukumnya wajib, jelas Al-Qur'annya. Enggak usah disebutin lagi, udah jelas Al-Qur'annya. Dalilnya Al-Qur'an kuat sekali. Jadi kalau ada bilang sekarang ini kan banyak lagi viral nih ya. Ya pakai jilbab enggak wajib. Ini ya adalah pendapat-pendapat yang ingin membongkar sesuatu yang sudah kokoh dalam agama.
ibarat rumah, ya, pondasinya aja mau bongkar, padahal udah kokoh. Artinya sesuatu yang sudah diketahui dengan jelas, dia mau bongkar. Ya. Ini apa yang terjadi? Nanti bakal ketiban dia. Ya, rumah udah keker tinggi, lalu dia bongkar pondasinya, bakal ketiban dia. Maksudnya apa? Dia akan banyak dicela oleh banyak orang. Dan ternyata benar, banyak dicela oleh banyak orang. Jadi udah jelas memakai jilbab, ya, hukumnya wajib. Idza kharajat, apabila keluar ia seorang perempuan, fayajibu, maka wajib alaiha, atasnya perempuan, antatanakkara, bahwa dia itu menyamar, jadi nyaru-nyaru, jangan tampak banget gitu, nyaru. Ala man tazunnu annahu ya'rifuha au ta'rifuhu, atas orang yang dia itu si perempuan menyangka bahwasannya laki-laki itu kenal kepadanya. Jadi nyaru-nyaruin kayak orang asing gitu, kayak enggak kenal. Au ta'rifuhu, atau ya, dia si perempuan kenal akan laki-laki itu. Jadi nyaru-nyaruin. Disuruh saru-saruin. Kalau ini terbaliknya, malah supaya orang lihat dia. Mana buktinya? Didandan biar cakep. Dipakai wangi biar wangi. Berarti kan supaya orang itu, ya. Kecuali kita ada punya, ya, bau badan. Ya, ini mesti pakai, ya, minyak wangi supaya jangan keganggu orang. Jadi perempuan keluar itu nyaru-nyaruin gitu ya, saru-saru, enggak tampak dia. Wa idza sta'zana shariqun, dan apabila minta izin oleh seorang teman, liba'liha, bagi suaminya, teman suaminya minta izin, alal babi, atas, ya, depan pintu rumahnya, pengen masuk ke rumahnya. Walaysal ba'lu hadiran, sedangkan suaminya enggak hadir, enggak di rumah suaminya, ada teman laki-lakinya datang ke rumah. Lam tastafhim wa lam tu'awidhu fil kalami, janganlah engkau minta paham kepadanya, janganlah engkau berikan paham kepadanya, janganlah engkau memberikan paham, dan ya, tidak engkau berikan paham, dan tidak, ya, tidak ia memberikan paham si perempuan, tidak ia si perempuan memberikan paham, dan juga tidak si perempuan itu, ya, meminta mengulang kepada laki-laki itu, fil kalami, dalam omongan. Jangan ajakin ngomong kalau bahasa kita mana. Kenapa? Bahaya, suami lagi enggak ada di rumah. Jadi bagaimana caranya? Begini aja. Umpama kira-kira. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Ini teman suami, pengen ketemu sama suami. Kamu ada enggak kira-kira di rumah? Oh, mohon maaf, lagi enggak ada. Ada pesan apa? Paham enggak maksudnya itu? Itu maksudnya disuruh pulang itu. Ada pesan apa? Ini halus ini. Ngusir tapi halus ini. Ada pesan apa? Oh iya, ini suruh pulang halus. Mohon maaf, ada pesan apa? Jangan jujur banget, mohon maaf, suami enggak ada, udah pulang aja dulu dah, nanti kembali lagi. Ya benar sih, cuma kemangetan ya, kurang ini, kurang halus. Nah, yang tadi halus tuh. Mohon maaf, suami lagi enggak ada. Ada pesan apa?
ghairatan karena ya cemburu ala nafsiha atas dirinya itu si perempuan wa ba'liha dan suaminya. Kada qalahul Ghazali seperti inilah telah mengatakan oleh Imam Ghazali. Jadi itu cara kalau umpama ada orang laki datang ke rumah enggak ada suami kita, walaupun ipar, apalagi ipar ini kadang kecolongan sama ipar ya. Adiknya suami ya. Jangan bilang sama saudara sih ya, sama saudara sih masuk aja, bahaya ini. Jangan sampai terjadi. Jagalah wahai kamu para istri ya, diri kamu, kehormatan kamu, kehormatan suamimu, jaga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kutiba ala ibni adama telah diwajibkan atas ibni Adam aiku dia telah ditentukan oleh atasnya wa usbita dan telah ditetapkan fil lawhil mahfuz ya, kutiba telah ditulis gitu ya ala ibni Adam atas anak manusia aiku dia ditetapkan atasnya wa usbita dan ditetapkan ya dikodokkan ditetapkan fil lawhil mahfuz di lawhil mahfuz nasibuhu ditulis bagiannya minaz zina daripada zina telah ditulis tuh atas ibni Adam atas anak manusia bagiannya daripada zina ai muqaddimatihi maksudnya bagian daripada muqaddimah zina bukan zina tapi muqaddimah zina kama naqala ul azizi anil manawi sebagaimana dikutip oleh Imam Az-Zizi daripada Manawi mudrikun ai fa huwa mudrikun zalika maka dia itu mendapati demikian aima kutiba alai artinya apa yang ditulis kepadanya la mahala ta enggak boleh enggak bi fatil mim dengan fatah mim ai la budda wala syakka enggak boleh enggak enggak ada ragu jadi semua dapat anak manusia bagian ini fal ainani maka dua mata zina uman nazaru zina keduanya adalah memandang ila ma la ya'illu kepada apa yang enggak halal itu zina memandang apa yang enggak halal itu zina wal uzunani dua telinga zina uma zina keduanya al istimna'u al istima'u istima'u mendengar ila ma la yamghi syara'an kepada sesuatu yang enggak seyogianya secara syariat zina itu wal lisanu dan lidah zina'u al kalamu zinanya adalah ngomong bima la yanfa'u dunyan wala dinan dengan sesuatu yang enggak ada manfaat baik dunia maupun ya agama. Jadi kalau dia ngomong dunia, ngomong ya, ngomong dunia, ngomong sesuatu enggak ada manfaat baik dunia maupun akhirat itu namanya zina ya lidah. Ini berat banget nih ya. Paling berat ini mulutnya, mau ngomong mulut kita. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mesti jihad kita kuat ya. Jihad dengan kuat supaya jangan ngomong mulu. Wal yadu zina umal barsu tangan zinanya adalah barsu ay qa'ru memaksa wal aksu mengambil bil unfi atau bil anfi boleh dengan keras kasar ya. Atau berbuat ya gaduh ya. Warijalu zina'a al-khuta bidomil kha'i mu'jamati dengan domba kha'i yang bertitik ay naqalul aqdami ila ma la ya'ilu memindahkan tumit-tumit kaki kepada sesuatu yang enggak halal itu zina kaki jadi kaki berzina muqaddimah zina yaitu melangkah kepada sesuatu yang enggak halal. Wal qalbu ya'wa hati itu ya'wa bi fatil wa dengan fatau ayyu hibbu menyukai hati zinanya itu menyukai wa yatamanna dan ya menyukai mencintai wa yatamanna ma la ya'ilu dan bercita-cita kepada sesuatu yang enggak halal
berfantasi umpama sama seseorang yang enggak halal, itu namanya zina hati. Bayangin zina hati. Wa yasaddiqu zalikal farju aw yukadzibu, dan membenarkan demikian itu oleh farji atau mendustakannya. Ai bil ityani, dengan mendatangkan mimma huwal maqsud, dengan sesuatu yang itu yang dimaksud, min zalika demikian itu, au bitarki atau dengan meninggalkannya. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah, hadis itu dari kalim Muslim daripada Abi Hurairah. Wa qala ali salatu wasalam, bersama Nabi alaihi salatu wasalam, likulli syai'in likulli ibni adam hazzun min az-zina, bagi setiap ibni Adam itu ada bagian daripada zina. Fal ainani tazniyani wa zina umanazal, maka mata zina keduanya. Zina keduanya adalah memandang. Jadi kalau memandang enggak halal itu zina mata. Wal yadani tazniyani, dan dua tangan berzina keduanya. Wa zina umal batsu, dan zina keduanya adalah ya berbuat memaksa. Wa rijlani tazniyani, dua kaki berzina. Wa zina umal masyu, zina keduanya adalah berjalan yang enggak halal. Wal famu yazni wa zina al qiblatu, mulut itu berzina, zinanya adalah mencium yang enggak halal. Wal qalbu ya'ummu aw yatamanna wa yasaddiqu dhalika al farju aw yukadzibu, hati ya berkeinginan atau bercita-cita dan membenarkan keinginan cita-cita itu oleh farjinya atau mendustakannya. Kaza fil ihya'i, begitulah keterangan dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam libnati, kepada putrinya Fatimah, Fatimah radhiyallahu anha, ayu syai'in khairun lil mar'ati, kalau begitu sesuatu apa yang paling baik kepada perempuan? Qalat, ya, berkata ia, alla tara rajulan, bersabda Rasulullah ya kepada perempuan, kepada ya Rasul bersabda untuk ya, kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, ayu syai'in khairun lil mar'ati, qalat ya, kata Rasul kepada Fatimah, Sayyidah Fatimah, sesuatu apa yang paling baik buat perempuan? Qalat, kata Fatimah, alla tara rajulan wa la yara rajulun. Kata Fatimah, jawabannya ini Nabi pengen ngetesnya ya. Mungkin Nabi pengen ngetes anaknya. Jawab Fatimah bahwa si perempuan enggak lihat laki-laki dan laki-laki enggak lihat perempuan. Fadhammaha ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memeluk Fatimah, mengumpulkan, maksudnya memeluk. Apa? Sayang. Karena jawabannya betul. Itu perempuan yang paling baik adalah si ya perempuan enggak ngelihat laki-laki dan laki-laki enggak ngelihat perempuan. Ini yang saya suka katakan, melihat dan dilihat. Kalau anak muda kan begitu ya, tapi enggak semua anak muda ya. Pengen ngelihat sama pengen dilihat. Gitu ya. Jangan begitu ya. Lurus saja, lurus. Lurus. Nabi senang lihat dengar jawaban putrinya. Jadi sebaik-baik perempuan, perempuan yang paling baik adalah perempuan enggak ngelihat laki-laki, laki-laki enggak ngelihat perempuan. Apalagi kalau udah punya suami, jaga pandangnya. Udah punya istri, jaga pandangnya. Bukan istri doang, jaga dari laki-laki, suami juga harus jaga dari perempuan.
Ya walaupun umpama ya udah punya suami, jangan suka pandang laki-laki lain, apalagi suami lain, bahaya. Takutnya nanti cinta sama orang enggak suka adem aja sama ya suami sendiri. Ya. Kan orang ada di Malaysia, ada tuh kisah seseorang ya demen nonton sinetron film Korea. Jadi nontonnya film Korea mulu. Saya sih nggak begitu kenal ya, bukan nggak begitu kenal, emang kagak kenal ini. Enggak iyang-iyang sama begitu. Itu anak-anak perempuan banyak yang begitu ya, nonton film Korea mulu. Udah punya suami, akhirnya suaminya cemburu. Akhirnya suaminya marah. Kata suaminya, kamu pilih aku atau dia? Aku atau dia yang kau pilih? Suaminya cemburu marah. Ini karena makanan memang enggak baik gitu ya. Enggak baik. Sangat tidak baik. Menghabiskan waktu yang tidak sia-sia itu enggak ada guna dunia akhirat. Enggak ada dunia, enggak ada guna dunia akhirat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuriyatu ba'di min ba'din, anak cucu sebagiannya daripada sebagian lainnya. Ai ba'diha ala dini ba'din, artinya sebagiannya atas ya agama sebagiannya. Au ba'diha min waladi ba'din fitanasuri kama fil khazini, atau sebagiannya daripada anak sebagian lainnya dalam saling tolong menolong sebagaimana keterangan dalam kitab tafsir Khazin. Fastahsana sallallahu alaihi wasallam qaula, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menganggap baik bagus akan perkataannya, perkataan Fatimah ya, Sayyidah Fatimah. Wa kana ashabu Rasulillah, dan adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasuddunal quwa wasaqba fil haitani li'alla tattali'a niswanu ila rijali, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup jendela dan lubang di tembok supaya apa? Supaya perempuan enggak ngelihat kepada laki-laki. Jadi ditutup supaya jangan ngelihat mulu. Ya begitu, memang kita lihat begitu, ngelihat. Jangan nak ya, ditahan. Wara'a Mu'adzun, dan melihat oleh Mu'ad imra'atahu, akan perempuannya, maksudnya istrinya, tatali'u melihat fil ya kuwati pada jendela, fadarabaha, lalu beliau memukul istrinya. Jadi istrinya ngelihat ya laki-laki di jendela dipukul. Beginilah, beginilah seorang suami menjaga istrinya. Pernah ada satu waktu saya ngaji kitab ini ya, sama guru saya Ki Syafi Hazami. Ketika saya ngaji dulu ya, saya ngaji sama beliau, ada bukan kitab ini saya ngaji, lagi ngaji ya. Waktu itu ya, kalau nggak salah ngaji tafsir Ibnu Katsir. Beliau cerita ya,
di Mekah ada seorang syekh punya istri, kemudian istrinya tangannya keluar sampai dilihat oleh tamu yang ada di dalam. Kemudian syekhnya masuk ke dalam, minta izin sama tamunya dulu, saya mau permisi dulu, mau bilangin istri saya tadi tangannya keluar dilihat kelihatan, mau diomelin istrinya. Gara-gara apa? Cuma tangannya doang keluar kelihatan, ininya kelihatan, itu cuma begitu aja. Jadi memang kewajiban seorang suami untuk menjagai istrinya. Itu baru segitu doang, belum lagi yang lainnya. Nah, seperti ini Muaz ya, beliau melihat istrinya ya, ngelihat melalui jendela, lalu dia pukul istrinya. Pukulnya tidak melukai gitu ya, dari pantat ke bawah. Jangan pengertian pukul sampai menyiksa, bukan, Islam enggak begitu ya. Istrinya dipukulin sampai babak belur, pada biru, pada benyok, masuk penjara ntar ya, bertentangan ya mak ya, apa tuh yang sekarang tuh ada peraturan itu ya. Nah, ini gak boleh, dalam agama memang gak boleh istri digebukin sampai sakit, sampai merana, sampai benyok itu, sampai biru-biru. Dalam agama juga enggak boleh, dalam negara enggak boleh, agama juga enggak boleh. Ya, istri itu ya, kamu, kita harus sayang sama istri, harus perhatian sama istri, sayangi istri, pahami keadaan istri. Jangan suami mau enaknya aja. Dan kalau kita usaha, minta doa sama istri ya. Atau suaminya lagi mau ceramah, minta doa sama istri, Neng doain ya, iya, minta doa sama istri. Karena kenapa? Insya Allah doa istri mustajabah, mustajabah. Jangan kamu sakiti istri. Oh, sakiti istri, aduh bahaya. Makanya orang yang bercerai, apa yang terjadi? Susah. Susah. Kenapa? Disumpahin istri, disumpahin suami, biar jerasa. Begitu tuh, dua-duanya ngomong gitu, lakinya, bininya. Biar jerasa, biar jerasa, biar jerasa, susah, biar jerasa susah. Jangan. Jadi sama-sama saling cari ridho gitu ya. Jangan cari marah, jangan gitu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Khatimatun nasrullahu sallam khitam fi zikri ahwali ba'din nisa'.